Deteksi dini bencana alam sakwise cuaca ekstrim durung kesedia ning kabeh daerah. Salah sijine ning Kabupaten Pati. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pati duwe rencana kanggo nggawe aplikasi pendeteksi dini bencana alam dadi alternatif. Bakale masyarakat iso karo gampang ndelok perkembangan langsung situasi lingkungan supaya iso luwih waspada saka deteksi dini bencana alam ning sekitare. Nanging, langkah awal iku lagi nginjak ning tahapan pengiriman berkas kebencanaan sing dilaporno ning perguruan tinggi, yaiku Mitra Penanggulangan Bencana Alam. Laporan salah siji dokumen sing isine profil dinas, pemetaan daerah bencana lan riwayat data bencana sing tau kedadean ning Kabupaten Pati. BPBD Kabupaten Pati jelasno, Kabupaten Pati duwe alat pendeteksi bencana alam banjir. Sementara kanggo tekone aplikasi pendeteksi dini sing lagi dirintis iki, iso ngover informasi kebencanaan ora mung ngenai banjir, nanging uga iso tanah longsor nganti kekeringan. Itu ya profil. Profil terus peta rawan bencana yang pernah terjadi tahun ini paling besar apa, dan terus jadi bisa nanti misalkan banjir, kekeringan, tanah longsor juga bisa itu. Kira-kira kapan Pak itu? Nah, ini kami masih dalam baru penjajakan. Penjajakan nanti insya Allah tahun depan, setahun lagi. Masih lama setahun lagi, tapi tahunnya tinggal 5 hari. Oksanur Rajai, Simpang 5 TV, ngelapor ke.